the fuck would you say? Yeah, I'ma do shit my way. Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel Fitri Helen. Hai sahabat Eva, temenin unboxing yuk. Kira-kira saya order apa ya? Nah teman-teman, saya order Xiaomi 12. Menjadi salah satu konten kreator, salah satunya kita harus ada pendukung untuk kita tetap semangat membuat konten. Salah satunya yaitu memori yang cukup ya. Jadi walaupun kita pakai handphone ya atau semacamnya, penyimpanan memori itu salah satu yang penting bagi para konten kreator. Nah teman-teman, saya mau berbagi sedikit pengalaman. Jadi di handphone sebelumnya saya seringkali terkendala di memori, sehingga ketika saya mendapatkan sesuatu momen yang sangat penting, alhasil harus menghapus beberapa file sebelumnya. Padahal file itu belum sempat saya upload juga di YouTube, tetapi harus bagaimana lagi karena jalan salah satunya seperti itu. Sehingga untuk kelancaran beberapa konten saya ke depannya, saya harus memiliki atau mempunyai handphone yang penyimpanannya cukup lebih besar. Oke teman-teman, mari kita unboxing barang. Ini masih segel ya. Terima kasih buat Cece atau anaknya kakek yang udah bantu orderin di PC Home, yaitu salah satu toko online shop di Taiwan. Ini cukup cepet banget ya prosesnya. Malam order, besoknya sudah sampai, karena memang sistemnya itu 24 jam. Nah seperti apa tampilannya, kita unboxing bareng-bareng yuk. Oh ya teman-teman, saya ada sedikit informasi. Jadi saya sempat searching di Google, kalau nggak salah di Indonesia juga sudah rilis ya Series 12 ini pada bulan April 2022. Tapi saya sempat cari informasi, ternyata dashboardnya itu beda banget ya. Kalau yang di Indonesia itu warnanya hitam, dan ini saya ordernya di Taiwan, otomatis pasti ada barang yang memang tidak dirilis di Indonesia, ada yang khusus di sini. Oke teman-teman, buat kalian yang ingin tahu spesifikasi selengkapnya tentang Xiaomi 12, kalian bisa langsung searching di Google ya, seperti apa untuk spesifikasinya, baik keunggulan ataupun kelemahannya. Nah kalian bisa langsung cari informasi sendiri, karena saya sendiri jujur tidak terlalu paham untuk dunia gadget, hanya membaca dan membutuhkan apa yang saya perlukan saat ini. Semoga kedepannya HP-nya awet, tidak ada kendala apalagi untuk penyimpanan memorinya, dan sehingga saya semakin semangat membuat konten-konten berikutnya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang sudah mendukung channel Fitri Helen. Terima kasih sudah setia selalu support. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu support terus channel ini, sehingga saya benar-benar semakin semangat lagi menjadikan ini suatu hobi, karena memang prioritas pertama yaitu pekerjaan saya di sini sebagai perawat lansia. Oke teman-teman, tetap semangat buat kalian, semoga dilancarkan rezekinya dan bisa memiliki handphone impian kalian masing-masing, amin. Thank you.
untuk keperluan selfie atau yang foto-foto yang suka mendokumentasikan video atau foto ketika kita berada di suatu tempat, layar Xiaomi 12 dilengkapi dengan kamera selfie 32 megapiksel. Sementara di bagian belakang, Xiaomi 12 dibekali dengan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama wide 50 megapiksel, ada juga kamera ultra wide 13 megapiksel dan kamera telemakro 5 megapiksel dengan jarak potret 3 sampai 7 cm.